Jadi pada tanggal 3 Juli dini hari ya, terjadi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok remaja yang menggunakan sepeda motor saling lempar. Ya, kemudian terkenalah ibu tersebut mengenai bagian wajahnya sehingga sampai sekarang kondisinya masih dalam perawatan. Dari kejadian tersebut kami mengamankan 5 orang tersangka. Ya, kegiatan penangkapan ini dilakukan oleh tim gabungan dari tim Polda Sumut, tim Resmob Polrestabes Medan, mengamankan 5 orang tersangka, 2 diantaranya masih dalam kondisi anak di bawah umur. Ya, dari 5 orang tersangka ini sudah dilakukan penahanan dan kami juga menetapkan 5 orang tersangka lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran kami. Ya, jadi kami harap pelaku kejahatan yang lain untuk menyerahkan diri. Dari kejadian ini juga kami mengamankan 2 sepeda motor, 3 parang, 1 senjata tajam jenis samurai, dan juga 3 gergaji. Ya, jadi alat-alat ini yang digunakan para pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap 2 orang korban ini.